Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, selamat beraktivitas. Untuk pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran mulok kelas 11 dan juga kelas 12 dengan materi pengelas pengecatan, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker. Jaga jarak olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat. Oke, untuk materi yaitu pengecatan, metode pengecatan berdasarkan tujuan dari pengecatan yaitu untuk melapu, melapisi permukaan benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk memenuhi tujuan tersebut ada beberapa metode yang dapat dipakai. Metode menjadi beberapa cara antara lain yaitu pengecatan dengan sistem semprot udara, air spray atau manual spray. Kedua, pengecatan dengan sistem celut atau dipping. Yang ketiga, elektro statik, yang keempat pengecatan dengan sistem aliran air (flow coater), yang kelima electro deposition painting atau EDP. Selain pembagian teknik pengecatan di atas, masih dimungkinkan penggunaan metode pengecatan yang baru seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, yang pertama yaitu pengecatan dengan sistem manual spray. Proses pengecatan spray dengan manual handgun udara ditekan melalui gun dan akan tercampur serta terjadi pengadukan yang kuat antara udara dan cat. Akibat tekanan cairan cat akan terpecah menjadi butir-butir partikel semprotan cat. Proses pemecahan ini disebut atomisasi, yang merupakan kunci penting dari pengecatan sistem spray. Rangkaian proses pengecatan sistem spray dapat dilihat pada gambar. Oke, ini ada gambar ada kontainer, spray gun, selang cat, kompresor. Itu gambar ada komponen untuk peralatan peralatannya yaitu kompresor, selang cat, spray gun dan juga kontainer. Selanjutnya, yaitu komponen-komponen dalam pengecatan sistem spray adalah kompresor udara, yaitu alat penghasil tekanan udara dari gerakan pompa piston dengan tenaga listrik yang akan menjaga tekanan udara luar dalam tangki penampung berada pada harga tertentu. B. Transformer udara yaitu. Suatu regulator atau pengatur yang memungkinkan operator mengatur tekanan udara pada harga tertentu, di mana cairan cat teratomisasi. Transformasi juga berfungsi sebagai penahan air dan oli yang masuk ke dalam selang udara yang akan mempengaruhi kualitas hasil pengecatan. Selanjutnya pompa cat adalah tempat penampungan cat dan pompa yang akan mengirim cat. Selanjutnya spray gun berfungsi sebagai pengkapu cat, mendorong dan mengarahkan cat pada benda kerja, mengontrol bentuk dan pola pengecatan serta beberapa fungsi khusus lainnya. Prinsip-prinsip dasar pengecatan manual spray untuk menghasilkan produk pengecatan yang memenuhi kualitas standar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan teknik pengecatan. Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih rinci. Nah, ini posisi tangan saat memegang spray gun, posisi tangan saat memegang spray gun dapat diilustrasikan seperti gambar di atas posisi tangan kanan memegang spray gun dan tangan kiri memutar atau memegang hanger selanjutnya sudut spray gun terhadap permukaan benda kerja Posisi pengecatan yang baik harus tegak lurus terhadap permukaan benda kerja untuk menghasilkan ketebalan permukaan cat yang merata. Yang pertama, sudut spregan 90 derajat tegak lurus terhadap permukaan benda kerja akan menghasilkan ketebalan cat yang baik dan merata. Seperti dilihat di gambar Nah, itu sembilan 90 derajat jadi tegak lurus. Yang kedua, sudut sprekan lebih kecil dari 90 derajat terhadap benda kerja akan dihasilkan ketebalan cat yang tidak merata. Jadi sudutnya tidak sampai 90 derajat mengakibatkan tidak meratanya cat pada benda kerja seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya sudut spregan lebih besar dari 90 derajat terhadap benda kerja yang akan menghasilkan pengecatan yang tidak merata cenderung tipis tadi yang sebelumnya kurang dari 90 derajat seperti spregannya dari atas terus yang ini sudut spregannya lebih dari 90 derajat ya, seperti apa spregannya mendongak ke atas ya, itu seperti pada gambar Selanjutnya jarak pengecatan. Jarak pengecatan mempengaruhi kualitas pengecatan di mana semakin dekat sprekan terhadap permukaan atau benda kerja yang akan dicat Akan mengakibatkan ketebalan cat yang tidak merata Demikian sebaliknya Semakin jauh jarak pengecatan Akan menghasilkan pengecatan padapat tidak maksimal Jarak pengecatan yang ideal adalah sebesar 25-30 cm Untuk cat logam 15 sampai 20 cm untuk cat plastik. Nah, ini dilihat pada gambar. Jadi ada jarak pengecatan untuk logam antara 25 sampai 30 cm. Selanjutnya yaitu lebar pattern. Lebar pattern merupakan daerah atau permukaan yang terkena cat pada saat penyemprotan. Lebar pattern sangat dipengaruhi oleh sudut semprot cat. Semakin besar sudut semprotan, maka semakin lebar pattern yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil sudut semprotan, maka semakin sempit paten yang dihasilkan. Lebar paten dapat diatur secara vertikal atau horizontal dengan mengatur posisi cover cup tergantung pada pemakaiannya. Lebar paten dapat diatur dengan penyetel volume pengeluaran cat dan tekanan angin pada saat melakukan penyemprotan cat. Jadi lebar paten berarti yang ada di spregan bisa diputar-putar bisa apa istilahnya bisa disetel tinggal kemauan kita overlapping overlapping merupakan teknik pengecatan pada permukaan benda kerja, sehingga penyemprotan yang pertama dan berikutnya akan menghubung. Tujuan dari overlapping adalah menghindari terjadinya tipis, menghindarkan adanya perbedaan warna. Yang ketiga, untuk mendapatkan ketebalan lapisan yang merata, mencegah. Tidak adanya lapisan pertama dan berikutnya, jadi ketika kita mengecat yang umpama kita mengecat yang atas, tidak langsung kita bawahnya yang jaraknya agak jauh, seperti terlihat pada gambar. Ini overlapping pada bidang vertikal. Ada gambar, terlihat overlapping pada bidang vertikal. Ini pada gambar overlapping pada bidang horizontal. Oke. Okay untuk pembelajaran saya cukupkan sampai di sini mungkin minggu depan atau hari yang lainnya untuk materi yang selanjutnya ya masih di pengecatan nanti kelanjutan dari materi hari ini untuk soal yaitu rangkumlah Materi pada hari ini jadi materi dari awal sampai detik ini. Nanti kalian rangkum di buku apa selembar kertas folio nanti dikumpulkan. Oke, sebelum kita akhiri, tidak lupa saya mengingat, mengingatkan kembali meskipun masa pandemi ini sudah berkurang kita tetap waspada yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun memakai masker jaga jarak makan makanan yang sehat olahraga yang cukup dan mungkin itu dulu pembelajaran hari ini saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.